أهل البدع والأهواء، أهل البدع الأكاديمية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin. Amma ba'd. Telah kita selesaikan kemarin pembahasan tentang istitsna dan i'rab isim yang jatuh setelah illa. Nah, ada berapa hukum secara ringkas hendak ya Rifki di surah tetap kitabnya. Ada tiga. Yang pertama, wajib dinasabkan. Kapan? Apabila kalam itu tam, musbat. Dikatakan tam itu bagaimana? Suatu kalam dalam pembahasan istitsna dikatakan tam. Indah Akbar. Ditambah atau disebutkan? Disebutkan. Apabila telah disebutkan mustatsna minhunya. Nah, kemudian musbat, apa makna musbat? Tidak ada penafian. Juga dinamakan dengan dalam jurumiyah istilahnya apa? Mujab. Kemudian perincian yang kedua di surah. Indah. Kedua. Yang kedua boleh dinasab sebagai mustatsna atau di'rab sebagai badal. Nah, kapan itu? Nah, apabila kalamnya tam dan didahului dengan nafi. Yang ketiga, ukasha, tetap kitabnya. Di'rab sesuai dengan kondisi amilnya. Kapan itu? Apabila kalamnya naqis. Itu aja. Apabila kalamnya naqis. Kemudian dia manfi. Taib. Kalam disebut naqis dalam masalah ini. Apa maksudnya indah makhliar? Ini oleh kita abang. Kitabnya ditutup. Kalam dikatakan manfi dalam pembahasan ini. Maksudnya apa? Apa? Nakis ya? Pertanyaannya. Kalam dikatakan nakis. Kalau tidak disebutkan mustatsna minhunya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Nah, tamarin kelewatan, ha? Sudah dikerjakan? Hah? Dikerjakan untuk besok. Sekarang kita masuk pada hukmul mustatsna bi ghairi wa siwa. Qala al musannif al mustatsna bi ghairin wa siwan wa suwan wa sawa'in majrurun la ghair. Atau masih ada yang tersisa? Fawaid, ya? Nah, kita baca fawaid watanbihat. I'rabu ma ba'da illa fi qawlika ma qama al-qawmu illa zaidan aw zaidun birraf'i 'ala al-badaliyah huwa ar-rajih wa huwa badalu ba'din min kull. Pengi'raban, nah, apa-apa yang jatuh setelah illa pada perkataanmu maqamal qawmu illa zaidan au zaidun. Kenapa diberi au? Karena boleh memilih. Boleh memilih. Nah, kita katakan illa zaidan atau illa zaidun. Kenapa ini? Kok boleh memilih? Kenapa kok boleh memilih? Indah jawaban. Karena kalamnya taman manfi. Nah, nah, boleh memilih antara nasab sebagai mustatsna atau naam badal.
Birab'i alal badariyah nam huwa rajih. Dan pilihan untuk rafa sebagai badal khanifillah itulah yang rajih, yang lebih kuat. Naam, jadi ketika ingin mengatakan dengan naam ungkapan yang kuat dari sisi balaghah juga dari sisi kalam Arab. Naam, maka kita katakan maqam al-qamu illa Zaidun. Ini pilihan yang lebih kuat. Naam, sebagai badal. Dan badal ini jenis badal ba'd minkul. Berarti i'rabnya Zaidun badal ba'd minkul. Yani badal dari apa? Arin. Badal dari qaul. Baik. Kemudian yang kedua, likay yashula 'alaika i'rabul ismil waqi'i ba'da illa fi nahwi maqama illa Zaidun. Tayyib, juridal jumlatu minan nafi wa adatil istitna. Ini naam tips. Naam, agar apa mudah bagimu dalam mengikrob isim yang jatuh setelah illa pada semisal contoh maqama illa Zaidun, yaitu pada kalam yang apa? Yang nakis dan manfi. Naam, maka juridal jumlah minan nafi wa adatil istitna. Hendaknya apa? Lucuti. Lucuti jumlah tersebut dari apa? Dari nafi dan adatul istitsna. Maksudnya apa? Nafi dan adatul istitsna ini dihilangkan. Fa yasirul kalamu qama Zaidun. Wa yusamma hadzal naw' minal istitsna mufarraghan. Dan dinamakan jenis ini dengan istitsna apa? Mufarragh. Li'anna ma qabla illa qad tafarraga lil amali fi ma ba'daha, dikarenakan yang sebelum illa itu na'am telah apa? Telah tafarrag untuk beramal pada yang setelahnya, dalam artian apa? Dia konsentrasi untuk beramal pada kata setelah illa. Perhatikan inal kolam. Maqama illa Zaidun. Nah. Ma taraka salat al-fajr illa illa man illa Muhammadun. Baik, perhatikan contoh maqama illa Zaidun. Jadi caranya untuk mengetahui i'rab ini sebagai apa, ya maka buang ini, buang ma dan buang illa, ya berarti jadinya cuma apa, qama Zaidun. Berarti Zaid i'rabnya sebagai apa? Sebagai fa'il. Nah, istitsna yang seperti ini namanya istitsna mufarrag. Ya, istitsna mufarrag. Kenapa? Karena na'am, yang sebelum illa ini apa? Tembus amalannya kepada yang setelah illa. Kenapa? Ini kok bisa jadi fa'il padahal sudah dihalangi dengan illa. Contoh yang berikutnya. Ma taraka salat al-fajri illa Muhammadun. Apa maknanya? Salim Bang. Ma taraka salat al-fajri illa Muhammadun. Apa maknanya? Apa maknanya? Rifki. Oh, tidak, tidaklah Muhammad. Tidak ada yang meninggalkan sholat fajar kecuali Muhammad. Baik. Nah, sekarang Muhammadun ini i'rabnya sebagai apa? Nah, biar mudah, buang illa dan buang ma. Ya. Berarti jadinya apa?
taraka salat al-fajri Muhammadun. Berarti Muhammad sebagai fa'il. Naam, sebagai fa'il. Naam. Itu caranya. Untuk kondisi yang naam, kondisi yang nasab misalnya. Maqara'tu illa nah, biar bisa ada kemungkinan ayatun, ayatan tulisannya sama. Maqara'tu illa ayah. Maqara'tu illa ayah. Bagaimana bacanya ayatun atau ayatan? Indak. Hah? Kenapa? Kenapa kok dibaca ayatan? Enggak ayatun. Pakai perasaan saja. Enaknya ayatan. Gitu. Hah? Nah, Akbar. Apa bacanya dulu? Maqra'tu illa Zaid. Maqra'tu illa Zaid. Ayat. Hah? Makanya diperhatikan. Maqra'tu illa ayatan. Kenapa kok dibaca ayatan? Sama. Karena? Sama. Kalau ta'aman manfi? Hah? Hmm. Kalau dikatakan tam, kalau disebutkan mustahtamin hunya, mana mustahtamin hunya pada maqara'tu? Kan harus di sini ini, sebelum ila ini harus ada mustafna minhu. Di sini maqara'tu. Ada enggak mustafna minhunya? Kalau kita katakan maqara'tul qur'ana. Nah, baru maqara'tul qur'an, baru ini kita katakan apa? Tam manfi. Ya. Sekarang kalau enggak ada al-qur'annya, cuma maqara'tu illa ayatan. Ini namanya jenis yang mana? Naqis. Berarti ayah di i'rab sesuai dengan kedudukan na'am dalam jumlah. Ya. Nah, untuk mengetahui na'am ayatan atau ayatun, tadi caranya bagaimana? Kalau belum lincah, nah ini dibuang. Ma sama ini dibuang. Berarti jadinya qara'tu qara'tu ayatan. Ya. Kalau qara'tu ayatan kan jelas. Qara'tu ayatan berarti ayah sebagai maf'ulun bi. Ayatan sebagai maf'ulun bi dari qara'tu. Paham? Paham, Riki? Nah. Tayyib. Nah, sekarang kalau ditambah Al-Qur'an, maqara'tul Qur'ana illa ayah. Ini bacanya bagaimana, Ahmad? Ma qara'tul Qur'ana illa ayah. Hah? Boleh ayatun, boleh ayatan. Naam. Alasannya mana yang rajih? Mana yang rajih dari dua pilihan itu? Hah? Dua-duanya rajih. Hah, barusan ngantuk berarti. Nah, barusan kan kita lewat apa? Fawaid wa tanbihat. Mana bacanya apa kalau ditambahi Al-Qur'an? Ma qara'tul Qur'ana illa ayah, Ridwan. Bisa ayatan, bisa ayatun. Hah, terus? Apa tadi? Hah? Apanya? Soalnya sama.
Ini nih. Ma qara'tul Qur'ana illa ayah. Bisa ayatan, bisa ayatun. Kenapa? Karena dia tam. Tamanfi. Kalau tamanfi, i'rabnya bagaimana? Di'rab sebagai? Sebagai mustatsna atau sebagai badal. Kalau sebagai mustatsna berarti bacanya maqara'tu illa ayatan. Sekarang kalau sebagai badal, badal dari apa? Maqara'tul Qur'ana illa ayatun. Qur'an. Maqara'tul Qur'ana, masa badal rafa mubdal minhunya nasab. Ma qara'tul Qur'ana masa illa ayatun. Jadi ana dhamir, dhamir mustaq. Tadruhu. Ana. Masa ana dikecualikan. Apa Ja'far? Pilihannya apa? Jaza badal atau nasab? Jaza badal atau nasab. Terus kalau badal bacanya ayatan. Tetap ayatan, berarti na'am, enggak ada pilihan lain kecuali ayatan. Paham? Karena apa? Pilihannya bukan nasab dan rafa, bukan, tapi boleh nasab, boleh sebagai badal. Nah, untuk menjadi badal ini sesuaikan dengan apa? Kondisi mubdal minhunya, ya. Dalam contoh ini, maqara'tul Qur'ana mubdal minhunya, nam Qur'an ini nantinya. Maqara'tul Qur'ana illa ayatan. Karena mubdal minhunya adalah apa? Al-Qur'an. Dia kondisi sebagai sebagai apa kondisinya? Mansub sebagai apa? Qur'an. Maf'ulun bi, karena yang dibaca. Paham? Berarti ayatan, nah tetap ayatan nasab, tapi kita mengi'rab bisa apa? As ayatan mustatsna mansubun, nah ma'alamatu nasbihi fathah. Atau kita katakan ayatan badal min Al-Qur'an, wa badalul mansubi mansubun mithlu. Paham? Paham di sini? Ya. Jadi itu pilihan. Nah, kalau suruh merajihkan, suruh merajihkan mana yang rajih Arin? Suruh memilih dalam mengi'rab ayatan nah mustatsna mansub atau ayatan badal min al-Qur'an, mana yang rajih? Kedua-duanya boleh ya, kalau katakan boleh ya, tapi yang lebih kuat apa yang lebih kuat tadi? Indak Umair sebagai badal, sebagaimana diterangkan Ibnu Hisham dalam Fathul Nada di sini. Ini diingat-ingat ya. Jadi faedah ini bagus, Ikhwani fillah, berhubungan dengan apa? Dengan tips bagaimana kita mengetahui i'rab isim yang jatuh setelah illa, diingat-ingat. Karena biasanya memang apa? Memang kalau kita sedang membaca kitab di sini tiba-tiba lupa, ini apa ini? Kita baca ayatan atau ayatun. Nah, maka mungkinkan di sini ketika membaca kitab sehingga apa? Nantinya akan bisa apa? Bisa kokoh. Baik. Kita lanjutkan. Hukmul mustatsna bi ghairin wa siwa. Qala al musannif al mustatsna bi ghairin wa siwan wa suwan wa sawa'in majrurun la ghair. Mustatsna dengan ghair, siwa, suwan dan sawa'in, na'am, dimajrurkan, tidak ada pilihan lain. Kalau ini mudah ya, ini benar. Pokoknya yang jatuh setelah ghair, setelah siwa, setelah suwa, setelah sawa harus apa? Harus apa? Harus apa, Muhammad Palembang? Harus majrur. Diperhatikan makanya. Disimak.
Asyarhu ustu'mila bimakna illa fid dalalati alal istithna'i al-fadun. Digunakan na'am semakna dengan illa dalam menunjukkan pengecualian beberapa lafaz. Minha ghairun wasiwan bilugatiha. Nah, di antaranya adalah ghair dan siwa dengan apa? Dengan semua lughahnya. Wahuma isman, dan keduanya itu adalah isim. Nah, keduanya isim maksudnya ghairun dan siwan. Maksudnya dengan lughah siwan yaitu bisa siwan, suwan atau sawa. Nah, wa hukmul mustathna bi ghairin wa siwan. Sekarang hukum mustathna dengan ghair dan siwan, al jarru daiman wa yu'rabu mudhafan ilai. Ya, ini mudah. Karena apa? Dia senantiasa jar dan di'rab sebagai apa? Sebagai mudhafun ilai. Wa hukmu ghairin wa siwan. Nah, ini yang lebih apa? Perlu diperhatikan. Karena nam ada sisi kesulitan padanya yang butuh dipecahkan. Butuh apa? Seseorang memahaminya agar tidak sulit lagi. Yaitu sekarang hukmu ghairin wasiwan. Karena dia adalah isim, ikhwanifillah. Karena dia adalah isim, maka memiliki kedudukan dalam i'rab. Nah, bagaimana sekarang membaca ghairu atau ghaira atau ghairi? Nah, ini yang dibahas. Nah, hukum ghairi dan siwa fil i'rabi ka hukmil ismil waqi'i ba'da illa. Naam, hukum ghairi dan siwa dalam i'rab itu seperti hukum isim yang jatuh setelah illa. Nahu ja'al qaumu ghaira zaidin. Kenapa sekarang? Naam, kenapa kok kita baca ghaira? Ja'al qaumu ghaira zaidin. Indak ya'rifi. Ja'al qaumu ghaira Zaidin. Kalau Zaidin tidak masalah, ya sudah, karena mesti majrur sebagai mudhafun ilaih. Sekarang yang jadi masalah adalah ghairnya. Dilihat hukum apa? Mustahnya yang setelah illa. Nah, mustah setelah illa itu adalah apa? Hukumnya di sini kita terapkan pada ghair. Perhatikan kalamnya, ja'al qaumu. Ini tam atau naqis? Tam. Manfi atau musbat? Musbat. Berarti tam musbat. Ya tidak? Tam musbat. Maka hukum musta'an setelah illah harus nasab. Maka ghair harus nasab. Paham? Ja'al qaumu ghaira zaidin. Paham? Sekarang kalau saya mengatakan ma ja'al qaumu, ma ja'al qaumu ghair Zaidin. Ghaira atau ghairu, Ahmad? Ma ja'al qaumu ghair Zaidin. Ya, kalau antum bingung ketika baca kitab sudah sukun saja. Ya. Cuman sekarang harus dibunyikan harokatnya. Ghaira atau ghairu? Dua-duanya boleh. Kalau ghaira sebagai apa? Atau alasannya apa? Kalau ghairu alasannya apa? Kalau ghaira karena kalam, atau karena kalamnya di sini apa? Manfian taman, sehingga seperti hukum mustahnah setelah illa yaitu boleh na'am nasab sebagai mustahnah atau sebagai badal. Baik, berarti kalau maqam al-qawmu bisa ghairu zaidin, bisa ghaira zaidin. Nah, juga sama ikhwanifillah, siwa zaidin. Cuman untuk siwa, nah ini kan dalam pengucapan sama, sehingga apa, ketika kita membaca tidak terlalu masalah, ya tidak. Kalau kita baca ma ja'al qaumu siwa zaidin, ja'al qaumu siwa zaidin, ma darabtu siwa zaidin,
Itu semuanya apa? Siwa, kondisinya tetap ya tidak. Jadi tidak masalah ketika membaca, tidak kelihatan salahnya, walaupun sebenarnya saya tidak tahu dari kedudukan siwa itu apa. Ya, kedudukannya apa. Cuman ya siwa tetap siwa. Naam, secara lahirnya, walaupun i'rabnya apa? Muqaddarah. Tapi kalau ghair ini repot, ini harus pahami betul. Karena bisa ghairu, bisa ghaira, bisa ghairi. Nah, sekarang perinciannya, karena seperti mustahdabi illa, maka agar mudah, fayajibu nasbuhuma ala istithna ingkan idzakan al kalamu taman mutbata, maka wajib menasabkan ghair naam ala istithna. Naam, dinasabkan sebagai istithna apabila kalamnya sempurna dan tidak ada penafian. Nahwu qamal qaumu ghaira zaidin. Perhatikan i'rabnya ghaira. Ghaira ismun mansubun alal istithna wa alamatu nasbihi fathah. Itu saja. Naam. Jadi harus mutqin mustathna bi illa khalifina. Wa yajuzul badalu aw an-nasbu 'ala al-istithna, dan boleh badal atau nasab sebagai istithna idza kana al-kalamu taman manfiyya, persis seperti masalah illa. Nahwu maqam al-qaumu ghairu Zaidin. Juga bisa apa? Ghaira Zaidin. Mana yang rajih? Endang ya Ja'far. Ghairu kenapa? Sebagai badal. Nah, yang rajih di i'rab sebagai badal. Nah, wa tu'rabani 'ala hasabil 'awamil, dan di i'rab nam sesuai dengan amilnya idza kana al-kalamu naqisan manfiya. Nahwu maqama ghairu Zaidin. Maqama ghairu Zaidin, ghairu i'rabnya sebagai apa? Hah? Fa'il. Kemudian wa ma ra'aitu ghairu Zaidin sebagai apa di sini? Sebagai maf'ulun bi. Wa ma marantu bi ghairi Zaidin di sini majrur bi na'am bil ba. Wa kullu ma qila fi ghairin yuqalu mithluhu fi siwan, fahuma mutamatsilani fil ma'na wal i'rab. Dan semua yang dikatakan pada ghair, maka dikatakan yang semisalnya juga pada siwan beserta teman-temannya, suwan dan sawa. Sebab keduanya itu sama, fanifillah, dari sisi makna dan dari sisi i'rab. Nah, perhatikan tanbih, ghair minal alfadil mulazimati lil idhafati lafdan au takdiran. Nah, perhatikan ghair termasuk lafad yang senantiasa melazimi idhafah, baik secara lafad maupun muqaddar. Nah, fa'idkhalu al alaiha khata, maka memasukkan al na'am pada ghair itu salah. Alhamdulillah. Al ghair, ya, al ghair ini khata. Bisa dilihat pembahasannya dalam ghairil maghdubi alaihim di Bahrul Muhit. Ini tanbih penting karena terkadang kita dapati para pembicara mengatakan al-ghair. Al-ghair dengan al. Padahal ghair mulazimah lil idhofah. Baik, tugasnya tamarin ikhwanifillah, kemudian membuat kalimat. Yang pertama, tapi dengan ghair, na'am, dan siwa. Tidak ada yang pergi ke kolam renang kecuali orang yang melanggar aturan. Tidak ada yang pergi ke kolam renang kecuali orang yang melanggar aturan. Tidak boleh menyimpan HP kecuali
yang rusak. Nah, kecuali yang rusak. Ketiga, semua makhluk akan hancur kecuali 8 perkara. Semua makhluk akan hancur kecuali 8 perkara. Naam. Barakallahu fiikum wa barakatuh. Subhanallahi.